Walaupun sudah ada hasil tes psychometric dream talent, kamu tentu punya kualitas tersendiri yang tidak bisa dijelaskan oleh data. Nah, ini dia gunanya Aspirations, di mana kamu bisa mengekspresikan dirimu dan aspirasimu yang tidak ada di hasil tes atau resume. Intinya, Aspirations adalah di mana kamu bisa menjelaskan 1. Apa aja sih keahlian dan kelebihanmu? 2. Apa tipe budaya kerja dan kepemimpinan yang cocok denganmu? Dan 3. Apa aja mimpi, aspirasi, dan tujuanmu di masa depan? Dari sisi HR, kamu dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapat kerja yang kamu mau dengan melengkapi aspiration. Mengapa? Karena 1. Recruiter dapat lebih mengenal kamu dengan lebih mendalam sebagai seorang individual, bukan hanya dari hasil tes atau resume. 2. Recruiter tahu apa yang kamu inginkan dan bisa merekomendasikan posisi yang lebih cocok dengan kelebihan dan aspirasi kamu. 3. Recruiter dapat melihat usaha atau effort yang kamu keluarkan dalam mengisi aspiration dan tahu bahwa kamu adalah kandidat yang serius. Jadi tunggu apa lagi? Ayo isi aspirations kamu untuk mempermudah kamu dan recruiter menemukan karir yang tepat untukmu.